Pada hari ini kita menyelenggarakan satu konferensi yang sifatnya internasional. Kami didukung penuh oleh Pak Menteri Hadi Cahyanto, rekan-rekan dari AKR BPR. Berbicara RDTR, dari 2000 target RDTR, saat ini yang sudah menjadi perda atau perkada baru mencapai 384 RDTR, di mana 194 RDTR diantaranya sudah terintegrasi dengan sistem online single submission. Oleh karena itu, saat ini kami terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyusunan RDTR. Perencanaan tata ruang yang berkualitas menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan penciptaan ruang yang berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan visi Indonesia 2045, yakni menjadi negara maju pada tahun 2040. Pada hari ini kita menyelenggarakan satu konferensi yang sifatnya internasional. Kami didukung penuh oleh Pak Menteri Hadi Cahyanto, rekan-rekan dari AKR BPR. Harapan kami dengan kita semua melakukan jejaring ya, networking dengan begitu banyak organisasi internasional, kualitas dari apa yang sudah kita hasilkan sekarang, bahwa Indonesia adalah salah satu dari referensi dunia, tentunya hal-hal tersebut yang akan menjadikan kita lebih maju lagi, lebih kuat lagi, bertransformasi ke depannya.